Jaya Bali Yudhisa Putra Bangga kemenangan Bekasi Gor atas Pekan Baru Braga. Perasaan dari kita sendiri sih kayak seneng, terus nggak nyangka untuk bisa wakilin Evo 3 di ajang internasional lagi. Terus kita selalu penasaran untuk di ajang itu karena kita selalu gagal gitu. Banyak latihan ya, siapin mental, ya sharing-sharing strategi sama satu tim, itu aja. Saya dan kedua teman saya ya udah siap lah. Kita emang udah harus siap mental di sini kan, dan siap sama skill kita udah percaya sama diri kita sendiri. Pasti kita bertiga jawabnya siap, karena ini udah waktunya dan player pipa udah nunggu Indonesia juara di sana. Karena kita juga udah punya pengalaman, kita juga nonton streaming dari player luar juga, dari Thailand, Vietnam, Korea, Cina, kita sudah tahu cara permainan mereka. Ya mudah-mudahan Indonesia di sana bisa jadi juara. Saya Haryati dari orang tua Muhammad Akbar. Dari kecil Akbar udah mulai senang main warnet kan, sampai dia STM tuh tiap hari dia di warnet, sampai pulang pagi tuh tiap hari diomelin, sampai sama bapaknya juga diomelin. Akhirnya dia tanding ya, memang sih nggak bangga juga sih, karena dia kan tadinya kan kuliah juga, kita yang utama kan kuliah tadinya kan kuliah. Oh yaudah, baru pikir udahlah, daripada dia juga ngisi waktunya sambil nunggu kuliah, ya udah penting dia istilahnya nggak yang berbuat yang nggak bagus kan. Akhirnya ya sampai dia bilang jangan apa itu pertandingan apa itu gitu. Tapi sekarang kemarin sih udah mulai lunak lagi dia, Bar, ya ngomongnya sih. Jadi kalau sekarang dia udah penerimaannya udah lumayan lah ya, cukup bangga juga sih, kaget juga. Udah apa istilahnya ada hasilnya, dia begadang kan, ada istilahnya oh ya bisa dia pengalaman berangkat ke luar negeri tanpa dia biaya kan, istilahnya dia oh iya bawa negara juga, bangga juga kan, udah bawa negara Indonesia kan, bangga juga. Sampai bapaknya sih kok ngasih ini, dia ngasih support mental juaranya mana gitu, jangan belum apa-apa udah ngedown duluan gitu, mental juaranya harus memang bener-bener apa bisa, kata dia, jangan belum apa-apa udah ini duluan gitu. Ngasih semangat dulu sih bapaknya kemarin sih untuk kali ini, Ari, biar bawa pulang juga tuh, Ri, jangan tiap pulang kosong. Saya sebenarnya selaku bapaknya Anam. Anaknya waktu kecil itu agak nakal sih. Nama gue Saiful Bari, abangnya Hairul Anam, yang biasa dipanggil Anam atau Acong ya. Ya anaknya itu awal bandel, nakal ya, cowok lah wajar. Jadinya itu mainan pas selama saya buka komputer itu, terus dia latihan terus, udah hampir jalan 6 tahun itu. Ya awalnya dari awal mula dia suka FIFA online ini awalnya iseng. Gua cuman game biasa, yang dia cuman mainin penghargaan, yang bisa bikin orang tua gua bangga gitu kan. Mulai dari cuman turnamen kecil yang disebut Dream Cup sampai yang sekarang udah masuk tingkat profesional. Ya itu menurut gue udah hasil yang bagus lah. Ya mungkin kalau di pandangan seseorang gak semuanya, cuman game. Ya biasa aja gitu kan. Cuman kalau menurut gue gak gampang buat ngedapetin hasil kayak gitu. Gak semua orang bisa, gak semua anak bisa. Ya kalau gue sebagai abang sih support. Iya, itu waktu pas dia pergi ya ke Vietnam dia.
Terus kedua kalinya ke Korea. Ya kita orang sebagai orang tua didukung lah. Senang sekali punya anak begitu kan. Ya harapan saya ya sebagai orang tua doa aja mudah-mudahan dia sukses niatnya dia gitu kan. Sering konfirmasi aja sama dia. Ada di mana kadang-kadang ke kantor Garena katanya udah biarin aja awas hati-hati. Cuman gitu aja. Ya kalau hari-hari kalau ke Garena orang dia ada warnet saya kan ditengok ada di warnet ya udah di situ ya nggak jadi masalah ya. Yang penting satu kalau teman yang nggak jelas nggak usah diikutin. Perkenalkan, saya orang tua dari Hari Yudi Saputra. Nggak nyangka kalau dia bisa sampai main di warnet sebegitu, dia sampai bisa mewakili Indonesia. Sekarang sampai yang ketiga kali, pertama dia masuk warnet itu saya nggak tahu sama sekali. Pulang pagi, sebagai saya orang tua, rasanya kayak gimana punya anak pulang pagi sampai saya, anak itu saya keluarkan dari rumah, saya usir. Pulanglah kamu nak pergi, yang merasa kamu enak ikutin, bawa pakaian kamu di sana. Tapi dia tanpa dia ngomong, rupanya dia di situ dia diam, dia nggak ngomong dengan orang tua bahwa dia di warnet. Dia niatnya, tekadnya dia baik, dia membantu orang tua. Begitu pertama sekali dia menang dikirim untuk orang pertama dia ke Bangkok, rasanya saya bangga anak saya. Rupanya tidak sia-sia main di warnet, bukan dia main yang anggapan orang warnet itu yang dengan kehidupan yang anak-anak malam yang nggak tahu. Saya ya Allah, anak saya dua kali anak saya mewakili Indonesia. Pertama dia ke Bangkok, kedua dia masuk ke Korea. Nah terakhir ini dia untuk pertandingan untuk dikirim orang ke Cina. Mudah-mudahan di Cina ini dia berharap dia menang, dia bisa membantu orang tuanya untuk memperbaiki rumahnya, untuk mulihin adiknya. Dia ingin sekali berangkatin orang tuanya, kata-kata Nasu suci, Bu, saya bisa bantu ibu, adiknya yang bungsu, satu lagi bisa masuk kuliah. Itu harapan dia, satu hanya dia bisa nyelesain sekolah, semuanya dia pintar untuk orang tua. Hari untuk sekarang kamu yang ketiga kali ini kamu bisa mewakili Indonesia. Ibu doakan mudah-mudahan nak kamu menang, kamu bisa membawa nama Indonesia untuk kamu di Cina, kamu bisa menjadi juara. Itu yang hanya ibu harapkan, doa dari orang tua buat kamu dan teman-teman kamu. Anam, ya mudah-mudahan kapan niatnya kamu, mudah-mudahan sukses bisa tercapai, bisa menang, Pak. Sukses terus, Anam. Sukses terus, Indonesia. Tunjukin apa yang lu bisa, semua keluarin. Jangan berharap buat menang. Karena kalau lu udah ngeluarin semua kemampuan lu, hasil lu itu udah bakalan tercipta sendiri. Semoga lu bisa banggain nama Indonesia, banggain kedua orang tua lu juga. Akbar, semangat ya. Latihan yang maksimal biar mendapatkan hasil yang bagus. Doain biar berhasil, sukses, bawa hasil kemenangan yang bagus. Amin. Yang penting kalian serius, latihan yang tekun, dan janji bikin bangga Indonesia kali ini. Semangat buat Hari dan tim Bekasi Gold. Semangat ya buat di Cinanya, kalian pasti bisa. BKS Gold bisa jadi juara, bisa mimpin piala, bisa megang piala. Karena semoga aja BKS Gold, panutan kita, semoga bisa juara di Cina nanti, juara satu. Bekasi Gold juara! Indonesia juara! Sebenarnya sih, itu penyesalan, kalau saya bilang penyesalan saya ya paling besar, karena di menit 88 saya udah bisa comeback, ternyata di menit 90 dia bisa menyamakan kedudukan dan jadi unggul dari saya.